Hello, welcome back to my channel ya. Dan kita akan kembali membahas tentang salah satu monster yang cukup menarik perhatian saya dan juga bikin saya pusing kepala ya. Dan itu adalah monster yang baru-baru ini saya baru dapatkan. Dia bernama Coco ya. Ini dia Coco ya. Coco and Charles ya, bukan Coco and Charles tapi bukan Charles Coco ya maksudnya. Itu bukan kereta intinya. Dan ini dia ya, monster yang bikin gua pusing kepala ya. Ini monster yang tadinya gua pengen coba build dia menggunakan beberapa jenis rune ya, tapi ternyata gagal. Bukan gagal sih, maksudnya kurang memuaskan diriku ya, mau kurang memuaskan hasrat diriku ya untuk dipasangi rune tersebut ya. Jadi pada akhirnya gua memasangkan dia rune, yaitu adalah View and Blade ya. Sebenarnya nggak View and Blade juga nggak masalah, kalau mau lebih bagus sebenarnya View and Will ya. Oke, kita akan langsung bahas saja ya. Ini buildnya dan ini adalah attack ya, di sini adalah speed, di sini ada critical damage ya. Ini kenapa gua pasangin speed, karena Coco ini butuh speed. Kalau nggak speed jalannya super lelet, dan gua nggak mau itu, my friend. Oke, lalu di sini gua berusaha mendapatkan attack segede-gedenya ya, meskipun di sini jongco. Astagfirullahaladzim, inailahi gua di sini cok ya. Ini dia nih, kurang worth it nih opsinya nih, tolonglah come to us ya. Aduh, kasihkan saya critical red. Maksudnya rune critical damage yang bagus ya, come to us ya, tolong lah ya. Oke, untuk artifaknya di sini jong juga cok. Astaga, ya udahlah, skip lah ya. Di sini agak lumayan ya, kita mendapatkan damage tambahan SPD ya. Lalu di sini ada defense juga, dan sini ada akurasi juga. Ini masih oke lah ya. Ini kalau ini parah cok ya, ini gua pakai pas-pasan aja lah intinya ya. Oke, lalu status ya, untuk statusnya begini aja sih ya. HP plus 5000, attacknya 1400, ini kecil banget sih 1400 sih sumpah. Ini mah 1700 lah ya. Untuk defense nya Coco ini lumayan gede defense nya bisa 600 ya. Lalu speednya plus 88, ini SOP lah, standar ya. Lalu critical rate dan critical damage ya. Oke, kalian pasti nanya kenapa Coco dipasanginnya ini rune Vio ya, karena itu adalah skill 3 nya ini problemnya itu karena skill 3 sebenarnya ya. Di sini gua build Coco itu berusaha berusaha mendapatkan extra turn dari Vio itu setelah menggunakan skill 3 nya ini ya, Chaos Magical Circle ini ya. Karena attack-nya itu sakit banget ya. Ini perlu kalian ketahui ya, Coco ini adalah salah satu monster yang damage-nya itu bukan satu kali serang gede damage-nya, enggak. Coco itu adalah salah satu definisi monster di mana dia mirip dengan Mankey King Air ya, serangan bertubi-tubi ya. Dan ini damage-nya sakit banget, Cok. Beneran sakit banget deh. Sumpah, ini skill 3, skill 2 ini juga oke, skill 1 juga oke. Skill 2 menyerang itu bisa memberikan yang namanya apa ya, efek lambang. Dan kalau ini ya, ini cuma munculin bola-bola aja sih. Cuman dia attack-nya nih memberikan damage sebesar 150% dari attack powermu jika kamu diserang musuh. Wow, 150% cok. Ya, tapi kalau dia diserang ya. Nah, jadi kalau dia diserang maka bolanya bakalan counter attack secara otomatis ya, berkurang satu lah intinya. Lalu jika dia menyerang ya, jika dia menyerang maka dia bakalan menggunakan kelima bola itu secara bersamaan. Nah, ini yang saya pengen coba sebenarnya ya. Oke, kita tester aja langsung ya. Untuk tester kali ini gua pengen tester ke siapa ya, mungkin ke ini kali ya, kembarannya dia kali ya.
gambaran dia, kita tes story. Ya udah, salah tes. Halo. Oke. Nah. Ini nih, nah kita lagi. Pio, oh, tidak dapat Pio. Nah, itu dia. Langsung nyerang. Hup. Itu yang enak tuh, sakitnya tuh. Nah, kalau kita pakai Necro ya, Necro itu bisa menyerang 3 kali. Kalau tadi ada bolanya satu lagi, maka dia bakalan menyerang sebanyak 8 kali ya. Wow ya. Kita pakai Necro. Nah, begitulah. Sakit kan? Sakit kan? Sakit kan? Sakit kan? Iyalah sakit lah. Gila lu, cocok. Ini gua slowin aja, gua slowin. Nah, ini dia yang saya pengen nih. Dia jadi ada langsung dapat tren lagi kalau pakai Vio ya. Nah, kita pakai Necro. Satu bola itu berapa? 4000 satu bola ya. Wow. 8 kali serang, Cok. 8 kali serang ya. 8 kali serang kali 4000 lah intinya. Itulah. Berapa tuh? 5 kali kali 4 itu 5 kali 4 udah 20.000. 20.000 tambah lagi 5 kali 3 15 35.000, Cok. Anjir, tersakit banget. Gokil. Gokil ya, gokil, gokil, gokil ya. Ini monster gokil, Cok ya. Serangan beruntun ya. Meskipun emang damage-nya itu yang attack ini cuma plus 1400, tapi dari skill-nya itu bisa nambahin ya. Dan ini gue belum up sih. Kalau kita up lagi, jedanya berkurang. Kalau Necro, damage-nya nambah 5% ya. Oh, ada red effect-nya yang bertambah ya. Dan juga skill jedanya berkurang. Lalu di skill satunya lebih ke efek buruk ya. Oh, damage-nya nggak terlalu ditingkatkan ya. Kalau kita naik, apa namanya, kita naikin skillnya ya, dia lebih ke pengurangan jeda dan juga efek red buruknya ya. Oke, okay, oke, okay, I see. Tapi ini worth it sih buat duel ya. Ini kalau kalian punya ya, ini menurut gua cocok, ini sangat worth it juga di build ya, karena seperti yang kalian lihat tadi di tester itu, dia itu bisa langsung bunuh lawan gitu. Dia bisa langsung bunuh lawan di saat dia sudah mendapatkan 5 bola itu ya. Kalau kalian hoki masang Vio dan dia tiba-tiba ngeprok ya 22% dan kemungkinannya berarti seperempat ya, seperempat persen lebih ya itu ya. Itu kalau kalian hoki maka kalian bisa langsung bunuh satu lawan gitu di trennya cocok ya. Oke, dan inilah video ya dari channel gua mengenai salah satu monster come to us ya bernama Coco di game Summoner War ya. Semoga kalian mendapatkan informasi yang berguna untuk kalian. Kalau kalian punya Coco silahkan di build ya. Kalau kalian suka build gua silahkan dicoba. Tapi kalau gua rekomendasikan adalah buildnya nggak usah sama Blade ya. Lebih bagus kayaknya Vio and Will sih. Cuma karena gua tidak memiliki critical damage di bagian Will, rune tipe Will ya maksud gua. Jadi gua menggunakan Blade ya. Kalau pakai Blade juga nggak masalah sih. Karena kalian bisa menutupi critical rate kalian ya. Jadi critical rate kalian tuh lebih gede tuh loh kalau misalkan di menggunakan Blade ini. Tapi kalau misalkan critical rate kalian udah oke, critical damage kalian udah oke, terus speed lalu attack udah oke ya, ya gua rekomendasikan ya lebih bagus menggunakan Will ya dibandingkan menggunakan Blade. Oke, oke, gua end aja videonya. Thank you yang udah nonton. Kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak masalah ya. Semoga konten ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang punya monster kayak gua ya, sama-sama cocok gitu ya. Tapi kalau misalkan
tidak ada tidak punya juga ya nggak apa-apa, tidak masalah, mungkin kalian bisa nyari lagi nanti ya teman ya. Oke, kalau hoki, oke, saya doakan. Thank you yang udah nonton, gua berterima kasih banget, kalian banyak banget yang dukung gua di konten Temenowar ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di konten berikutnya ya. Kalau yang pengen lihat gua bikin-bikin kayak gini lagi, video apa build-build monster, silahkan di subscribe ya, karena gua bakalan bikin terus. Oke, okay? See you di next video. Thank you, dadah.